Halo teman-teman, balik lagi bersama gue dari Tamrin. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game FIFA 23 sama Crowlitan FC Road to Glory guys. Dan kita akan kembali bermain di Carabao Cup ya. Sebenarnya ini adalah match pertama kita di Carabao Cup, tapi kita langsung bermain dengan Manchester City. Gila sih bener-bener ya. Aduh, sayang banget sih. Padahal di sini adalah kesempatan buat anak-anak muda untuk tampil, tapi ternyata ya sudah, maafkan lah guys ya. Mungkin kita bakal pakai tim ini aja untuk menghadapi Man City, bukan meremehkan, tapi kita memang harus rotasi di sini guys. Mungkin Barton deh, Fred dan Barton ya, mungkin gitu kali ya, biar nggak terlalu gimana. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, secara ini juga nggak terlalu buruk sih ya, harusnya ya kan. Ini cukup bagus loh, kita masih punya Odoi, masih punya Ginter, masih punya Gonzalez ya kan, ada Barton juga. Jadi harusnya sini tim yang masih cukup lumayan lah gitu loh. Oke, tapi nggak apa-apa, untuk kapten biarin deh William di sana. Langsung kita main dari Manchester City, so let's go boy. Alright guys. Ini dia Phil Foden yang mencetak 3 gol dari 3 pertandingan terakhir. Wadidaw, langsung dimainkan di Carabao Cup, Pak. Kayaknya mereka memang benar-benar ngotot untuk menjadi juara di Carabao Cup ya. Ya udahlah ya. Kalau kita sih nothing tulus aja lah. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya mau gimana lagi. Tapi baik lagi ya, maksudnya ini baru round pertama, tapi udah kayak berasa di semifinal the final gitu ya. Ini bener-bener, wah sudahlah, kita hadapin saja guys, apapun yang terjadi ya. Kalau memang kita agak-agak dibantai, mungkin nanti bisa masuk Sergi Pacheco atau siapa nanti ya kan. Sorry guys, gue batuk-batuk ya, karena lagi batuk ini coy. Harrison bermain, Rhys William bermain juga, ada Albi juga di sana pastinya, dan ada Ginter, kemudian ada beberapa main juga, ada Gonçalves. Iya bener, Gonçalves ya, Nico Gonçalves ya, kok Gonçalves siapa bang? Nicolas Gonçalves. Oke, itu dia Harrison, Albi, ada Rhys William, Matias Ginter, Jonathan Silva, ada Eric Barton, Fred, Hasan Odoi, Daniel Bos, Kocis, dan juga Nicolas Gonçalves pastinya. 4-2-3-1. Jonathan Silva akan memulai debutnya bersama Crowley di pertandingan ini ya. Ya baik lagi, tidak usah expect terlalu gimana-gimana dengan Jonathan Silva juga, karena pembelian Jonathan juga bukan untuk menambah kekuatan kita, tapi ya bisa dibilang untuk melengkapi saja lah ya, melengkapi puzzle-puzzle yang ada di tim kita itulah. Ederson, Isak Amore, Ruben Dias, Skriniar, Cancelo, Rodri, Bellingham, De Bruyne, Gabriel, Foden, Moreno. Ya mereka benar-benar serius sih. Mereka benar-benar serius, gila. Gue pikir ya mereka akan menurunkan pemain yang mungkin iya yang biasa aja, tapi ya lihat aja tuh semua main mereka main yang benar-benar bagus. Bellingham ada di sana, ada KDB juga. Ya sudah, yuk nggak apa-apa coy, kita akan coba hadapi saja dan kita langsung main teman-teman. Ini dia kick off pertama Crowlitan menghadapi Manchester City dilanjutkan Carabao Cup sama menyaksikan. Alright, KDB, Mr. Rodri ada di sana. KDB gen angkat bola, tenang, ada Albi sana cuy, nice. Hasan Odoi. Dapat coy. Nice. Masih dapat. Masuk bos. Bagus. Gerakan dari bos. Masih dari bos. Nice sekali dari bos. Tarik tengah mungkin bolanya. Nicolas Gonzalez cuma menyambut Fred. Freddy. Oke, Fred. Masih Fred. Alright. Masih Fred, masih bola. Masih Fred. Crossing ke tengah Fred. Maksudnya tapi gagal. Ada Jonathan Silva. Bagus dia ke tengah, ada Kocis. Kocis kali ini. Through ball. Ada Daniel Bos. Daniel Bos ke tengah lagi. Nicolas Gonzalez. Nice. Kombinasi serangan cukup baik dari permain Crow Litzhound. Alright. Masih 0-0, tapi itu cukup baik. Pilih lagi Ederson, kiper yang memang bagus ya. Agak sulit mengalahkan dia. Daniel Bos. Tengah kali ini ada Ginter itu juga. Ginter coba ambil bola tapi gagal. Daniel Bos again. Bos. Ayo. Langsung back. Apa itu? Ya, offside ya tuh. Offset cuy, sayang sekali ya. Sudahlah, nggak apa-apa coy, nggak apa-apa coy. Alright, Cancelo langsung ke depan dia. Siapa itu? Albi cuma mengganggu. Cancelo lagi ke tengah. Skriniar, bagus. Odoi lagi mencuri bola, tiga kali di antisipasi. Gabriel Jesus, KDB, De Bruyne. Balik lagi tengah dia, Gabriel lagi. Rhys William mengganggu sana. Moreno. Ayo Albi, ganggu Moreno mungkin. Albi mau kemana dia? Coba menusuk tengah. Albi sana. Oke, nice bola kita. Good, mantap brother. Let's go. Tetap santai, tapi benar-benar fokus. Oke Albi.
Barton. Oke, nice. Inter. Oke, Silva. Tidak bisa, tahan dulu yuk. Main dulu, main dulu. Oke, Ginter balik pada Silva, nice. Good job Silva. Through ball balik, nice. Kemo Nicolas Gonzalez, yuk masuk. Nicolas Gonzalez. Nicolas tengah. Bukan. Oh man. Daniel Bos, what are you doing bro? Tinggal shooting doang itu cuy. Cukup baik lagi gerakan pemain Crowley Sound. Oke, masih dapat Fred. Tapi gagal tadi passingnya. Bellingham langsung menghentikan gerakan dari Fred. Kaburi. Jonathan Silva, ganggu yuk Fred. Ya Jonathan. Oke, Jonathan Silva, nice. Dapat Ginter, back pass dulu, bagus sekali. Oke, tenang. Mantap sekali pemainnya, benar-benar constant pressure. Tapi gue suka seperti biasa. Oke, nice. Nicolas Gonzalez terlepas lagi. Nicolas Gonzalez ke tengah lagi, ada Fred kali ini. Masih Freddy. Kita lihat Hasan Odoi terbuka. Hasan Odoi coba shooting langsung, tapi masih tidak ambil bolanya sama Ederson. Sayang sekali, Bung. Peluang-peluang sudah pasti kita ciptakan, tapi belum ada yang jadi gol. Oke. Cukup taktis tim ini ternyata. Oke, Foden. Hati-hati, Boy. Ginter duel sama Foden. Nice. Wah. Gagal Bellingham. Hati-hati. Masih Bellingham. Lebar dia. Gerard Moreno. Kembali juga sama Albi di sana. Hati-hati Albi. Fokus terus Albi. Alright, Bellingham ke tengah. Gap di sana. Terlambat tadi di backup sama Ginter. 1-0 untuk Manchester City. Aduh. Oke, I call you, man. Oke. 1-0. City berhasil unggul dari kita. Tuh agak terlambat sini nih. Bam, aduh. Sayang ya. Silva sama Ginter ya. Dan Harrison juga agak telat tadi untuk melakukan penyelamatan. Oke, 1-0 Manchester City, masih ada waktu yuk. Masih ada babak 2 juga, tetap tenang. Oke, Barton. Setidaknya sejauh ini ya kita cukup punya perlawanan dari menghadapi City gitu loh. Itu yang membuat saya senang juga. Oke, bagus sekali, nice, Bos. Enggak maksud tapi gagal tadi. Oke, hati-hati gap just scan. Waduh, pas itu, Boy. Oke, Bellingham. Nice, ada Jonathan Silva mungkin. Silva gagal membeli bola. Foden lagi. Kemon Jonathan Silva. Kemon fokus Jonathan Silva. Fokus Jonathan Silva ke tengah. Ginter. Hati-hati. Gap just. Oh, nice block. Kemon Fred. Gagal lagi. Dapat mungkin. Dapat, nice. Mantap, bro. Oke, Bos. Ada Fred dulu. Come on, let's go. Nice. Kocis bisa lari. Terubah langsung pada Kocis mungkin. Let's go. Kemon Kocis bisa dapat Kocis. Oke. Ah. Tadi mau fake shot. Gue mau fake shot itu, bro, sumpah. Waktu gue tadi fake shot sedikit. Ya tapi itu memang hoki sih. Gue tadi mau fake shot maksudnya, terus gue kasih ke tengah lagi, tapi gagal menghalak kotak doang. Oke, Ruben Dias. Kabori. Oke. Ya balik yuk, balik yuk. Oke, dan itu dia half time dan skor 1-0 untuk City ya. Come on guys, bisa yuk. Apakah bisa? Harus bisa lah ya. Kita percaya diri bisa yuk. Mungkin nanti di menit 60-an kalau memang belum bisa juga ya, kita akan mainkan Sergi dan teman-temannya ya. Oke, Fred, ya saya ada Silva. Tapi Silva cukup menjanjikan loh, cukup senang saya. Oke, nice, Fred. Oke, mantap Fred. Yuk, tengah yuk. Masih tengah. Let's go. Odoi coba duel. Lagi-lagi. Gila, gak bener-bener duel gue. Boy. Oke, ini sih Pak. Bagus sekali passingnya. Oke, Barton. Oke, geser dulu, Boy. Gak bisa. Oke, Albi. Santai, Bi. Gak apa, Bi. Buat dulu aja. Main sabar. Yuk. Kita yang mengepung mereka, guys. Oke, Albi. Nice. Fred. Alright, Coaches. Masuk tadi pada Barton tapi gagal passingnya. Ayo dong Kocis. Oke, Bellingham. KDB di sana. KDB angkat bola dia pada Moreno. Albi coba ambil bola Albi. Moreno lagi tengah kali ini, berbahaya KDB. Berbahaya Ginter, please. KDB ganti langsung, nice. Oke, langsung ke depan cuy. Apa itu? Ya udah sih, itu kan advantage loh. Nah, sudah kalau memang bolanya out. Oke ya, kita bakal sedikit harus mencoba membalikkan keadaan. Kita coba dulu aja, kalau memang nggak bisa ya sudah gitu ya.
Pokoknya kita akan mencoba dulu saja, guys. Itu biarin aja. Mungkin udah satu pacicu aja deh. Kayaknya kita kehilangan cuma di depan doang ya. Oke, boleh pacicu dulu yuk. Masuk ganti coaches. Let's go, come on. Tapi gue tuh cuma merasa hilang sesuatu di depan ya. Sentuhan di depan yuk. Mungkin pacicu bisa membalikkan keadaan. Tapi jangan expect terlalu banyak juga buat pacicu. Takutnya beban nanti buat pacicu ya kan. Oke, Ginter. Oke, Silva, nice. Silva cukup baik dia main. Oke. Gonzales. Oke, bos. Tengah lagi, bos. Ada Pacicu sana. Let's go, Pacicu masuk. Oke. Oke. Aduh, masuk pada Odoi tadi. Tapi lagi terbaca umpan dari Pacicu. Tapi cukup baik ya. Oke, nice. Modern. Juga lagi sama Jonathan Silva sana. Cuma Jonathan Silva. Backup. William. No. Oh, nice. Mantap. Good tackle. Ayo, Albi. Lewat satu. Odoi. Nice. Oke, lihat. Ada Fred tengah, cuy. Ada Fred di tengah, coy. Oke, Fred geser lagi, Fred. Allahu Akbar, Freddy. Tidak di sini, tidak dirilang. Gila, gue pikir itu bisa lepas sih, sumpah sih. Itu, alah, passingnya, guys. Itu Nicolas Gonzalez sudah tidak terkawal sama sekali. Pick up, guys. Udah ambil, gagal. Hati-hati, KDB. Pick up, guys, lagi. Oke, dapat harusnya Albi. Nice. Harrison, capping bola dikit ya tadi, Albi. Oke, ada William sana, cuy. William. Oke, nice, Ginter. Yuk, coba atur tempo lagi yuk, come on. Ginter. Oke, tanya bos. Ah, telat tadi. Sorry, cuy. Tadi mencoba mencari ritme gitu tengahnya loh. Tapi gagal. Ginter lagi, coba duel sama Foden kali ini. Tengah dia kali ini. Let's go, Harrison. Nice save, Harrison. Mantap, bro. Oke. Okay. Kita main dulu deh. Ambition masuk deh. Coba Daniel Bos gua drop, gua masukkan Kuni kali ya. Jadi gini maksud gua. Kuni main di sini, Odo di kanan, Gonzales main tengah. Enggak, Gonzales bisa kan main tengah kan? Enggak bisa juga sih. Siapakah di tengah kira-kira? Mungkin Kuni. Aku nih aja deh. Yuk, let's go. Sudah enggak apa-apa, guys. Apapun yang terjadi tetap ikhlas, yang penting kita berusaha. Oke, Sterling masuk ganti Moreno. Dan juga masuk ya. Kevin enggak masuk ganti Fred sama Daniel Bos. Let's go. Oke, Kuni, sabar. Nice. Oke, Ginter, tahan dulu yuk. Oke, buka ruang Albi sana. Good. Yuk, lewat. Sit. Baru main lu dia. Baru main lu Sterling. Udah langsung barbar aja, cuy. Oke, come on, Barton. Albi Barton lagi. Oke, Kuni geser pada Emre. Nice, Emre yuk. Rubol tengah Emre. Come on, Pacicu please. Pacicu. Pacicu! Nice. Satu sama. Satu sama. Dan itu true ball dari Emre Can. Lagi-lagi Emre Can yang menjadi jawabannya, guys. Dan itu juga simple sekali sih. Pacicu sih. True ball sangat baik dari Emre. Dan lihat finishingnya juga tidak terlalu keras, tapi sangat-sangat terarah dan merepotkan dari Ederson ya. Oke, nice, mantap. Satu sama, ayo let's go. Let's go boy. Come on, KDB. Bellingham, KDB lagi masih bola. Ayo Emre. Lebar kali ini. Come on, yuk Kuni bisa yuk. Oke. Okay. Coba diganggu terus Bellingham, melebar lagi daripada Kabure. Oke, okay, Kabure. Ayo fokus terus dengan Silva. Jonathan Silva fokus. Angkat bola dia. Alright, William bagus sekali. Emang Kuni duel. Gagal tadi Foden. Masih menguasai bola Foden. Hati-hati teman-teman. Shooting langsung. Wow. Hampir saja bung. Pergantian main lagi.
Socek maksudnya ya, nanti Bellingham. Oke, 3 menit. Oke, please yuk, Jonathan Silva fokus yuk. Oke, Ginter, Jonathan Silva lagi yuk. Masih bisa ini, 1 menit terakhir mungkin. Oke, let's go. Si Kuni lu tengah, nope. Oke, Kuni masuk ya, please. Kuni, Kuni, ke siapapun tengah, yuk. Come on, Bartek! Ah, gila sih. Gila. Ya, cepet ya. Oke, Kuni dekat. Nice. Ya, Pacheco, Pacheco! Wah, come on, Emre. Masih belum. Kuni duel. Ya, elah. Oke, okay, itu dia full time. Enggak tahu nih apakah penalti apa enggak nih. Kayaknya penalti ya. Harusnya ya. Ya penalti sih. Ya sudahlah. Pacheco terakhir aja deh. Emre aja terakhir mungkin. Biarin Pacheco lah. Yuk. Dah. Nice. Mantap. Wah, ke tengah dia, bro, bro. Oke, bagus, Odoi, nice. Oke, Socek. Wih, nice, tiang, good. Teman Emre-chan. Emre, 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 Emre. Astaga, nggak gerak dia, loh. Gagal tadi diantisipasi Harrison. Oke, mantap Ginter, nice. Oh, nice, mantap. Emang Sergi. Sergi Pak Cecu, nice. Let's go. Let's go, man. Dan kita melangkah ke babak selanjutnya. Buset dah. Oke, okay, nice. Awalnya cukup baik. Berhasil mengalahkan Manchester City dengan drama di penalti ya. Mantap, mantap, mantap. Nice. Ini dia ketendangan dari Sergi Pacheco. Bam, bam, bam. Good. Mantap, berhasil memang kedudukan. Dan ini yang apa namanya, peluang yang baik dari Nicolas Gonzalez ya. Itu bagus banget sih. Tapi sayang aja nggak jadi gol. Ya udahlah ya, yang penting lolos cuy. Ya nggak sih. Oh, Chelsea kalah juga lawan Liverpool. Oh gila, berarti Liverpool lawan Chelsea juga ya. Buset dah. Berarti habis lama-lama nih tim-tim kuatnya nih. Ya udahlah, semakin habis tim-tim kuatnya lebih baik lagi tuh. Semoga kita dapat lawan yang memang istilahnya kualitasnya di bawah kita ya. Jadi ya mungkin nanti coaches, boss bisa Pardo mungkin. Karena Pardo belum bisa gue kasih tempatan terus bermain, guys. Iya, udahlah. Barton juga main baik dia. Gak apa-apa, Barton stamina-nya bagus sih. Mau main lagi pun dia gak ada masalah nanti. Dia itu pemain yang punya stamina sangat baik sih, Barton. Oke, yuk. Kita langsung lanjut lagi, teman-teman ya. Kali ini kita menghadapi Aston Villa. Di lanjutan Liga Premier Inggris. Monthly Scouting Report. Sebenarnya gak penting lagi sih. Cuman ya, udahlah, gak apa-apalah. Menemui hasrat aja lah. Oke, reject aja. Ini juga reject. Ini juga reject. Bagus sih, cuman udahlah, udah tanggung. Alright, dan sialan jelek, makanya gue reject ya. Jelek juga sih. Oke, Loves tidak ada. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Ini mungkin tidak juga. Ini mungkin. Tidak juga. Ini mungkin. Tidak juga. Apakah ini? Oh, lumayan. Masih ada harapan dia, guys. Gue reject ya? Enggak kan? Enggak kan? Ini keeper ya? Bentar, gue cek dulu ya. Kayaknya ratingnya sih masih 5756 gitu loh. Tapi ya, oke. Okay, gak ada masalah. Cuma cadu tadi ya. 61 bahkan itu dia. Oke. Okay. Coba develop dulu dia dari Brazil, guys. Oke, repeknya bagus ya, nggak apa-apa. Berarti repek tuh sampai ke 70 baru nanti ganti posisi yang jelek ya. Matthew ini udah bisa gua promote sih.
Mark Matthew. Oke, boleh deh kita promote aja Mark Matthew ya. Mark Matthew satu ya. Alright, Mark Matthew udah gua promote, gua bakal seperti biasa. Kita bakal ini dulu, guys. Mana Ya usah. Mana ya? Oh, aduh, gua mau edit player malah ke situ. Astaga naga, buset dah. Mark Matthew, mana dia? Ini dia Matthew. Matthew 66 ratingnya, guys. Masih 16 tahun, GGWP sekali. Sepatunya biarin lah, jangan biarin. Sepatunya ganti aja. Nah, ini kan lebih mantap Anda, guys. Sepatu ya. Sepatu Anda ganti aja, guys ya. Kita cari yang ya Adidas ini boleh lah, putih. Boleh lah ini aja lah. Ini ya Umroh ini keren juga sih sebenarnya sih. Lain aja lah. Yuk, let's go. Oke, Matthew. Anda saya bawa aja kali ya, kalau ada kesempatan mungkin. Oh, bentar dia sih, Pak. Iya, ayo, ayo. Lo kok Pardo ya? Bentar dia putih gua salah nih. Oke, ada biru sama merah. Apa Pardo itunya? Enggak sih, benar sih. Mungkin bos gua drop ya. Mungkin gua bawa si Matthew tadi nih. Sama Odoy deh gue bawa ya, Odoy ya. Ganti Gonzales aja lah, itu Gonzales udah main kan. Oke, biarin Odoy aja deh. Albi, biarin. Ginter, tadi udah main. Tony main yuk. Yuk, langsung main lagi cuy, menghadapi Aston Villa. So let's go, weh. Alright guys, ini dia Sergi Pacheco ya guys ya, yang juga tadi menjadi pahlawan kita, lagi-lagi pahlawan kita menggantikan Kocis dan bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, dan ya sehingga bisa memperpanjang napas kita melalui penalti, dan untungnya juga menang ya kan, mantap sekali coy. Okay guys, ini dia teman-teman. Davis kembali akan memimpin, ada Tyron Ming, kapten dari Aston Villa. Anyway, gue lupa ngidupin anthem. Nah, tadi nggak ada anthem ya di Makas City ya. Di Makas kita tadi ya, bukan Makas. Lo, di KPI lagi. Kok gitu? Pace setter. Ope setter. Sergi Pacheco, oke. Ini dia Sergi Pacheco, the legend of Crawley Town, yang pastinya akan menjadi legenda hidup di Crawley ya. Ada Jet Steer, ada Gilbert, ada Courtney House, Tyron Ming di sana, ada Thuram, ada Nakamba, ada Ilik juga, kemudian ada Jacob Ramsey dan juga Danny Ings dan Raspadori. 4-1-2-1-2. Cukup menyerang mereka dengan dua striker mereka yang pastinya harus diwaspadai oleh lini belakang kita, dan Van Dijk, Koulibaly akan kembali duet dia di belakang. Kita bakal nantikan duet menara kembar kita. Oke, ini dia Crawley Town, ada Davis, Van Dijk, Koulibaly dan Buruk, ada Toni Kroos dan juga Emre Can, dua pemain senior yang tampil, Alex Scott, Odegaard dan Nathan McHugh dan Sergi Pacheco di sana. Oke, teman-teman. Ini dia. Luar biasa. Dan kita akan langsung main saja, ini dia kick off pertama Aston Villa menghadapi Crawley. Sama menyaksikan. Dan Ings. Nakamba. Ings. Coba dipotong, bagus Sergi, tapi diambil kembali. Sayang sekali Bung Ilik. Angkat bola dia melebar, ada Gilbert. Buru coba ganggu. Oke, mantap Bu. Mantap sih, mantap ya. Lo. Nice. Terkecoh tadi si Van Dijk. Simon, enggak apa-apa Simon, meskipun Anda junior marah-marahin aja. Mantap, Bro. Oke, Ilik. Angkat bola ke tengah Ilik. Ethan duel, nice Ethan. Oke, bagus Odegaard. Scott. Oke, Scott coba bawa dulu. Oke, coba adu lari mungkin. Coba pada Odegaard. Aduh. Bukan situ maksudnya, cuy. Oke, Odegaard. Makasih pada Sergi tapi gagal. Oh, nice. Cruz, Tony, Henry Chan, Tony again. Pacheco. Langsung dihajar, boy. Pilih. Langsung ke depan kali ini. Van Dijk duel sama Raspadori. Ayo Davis, bantu.
Waduh. Oke, Toni Kroos coba bantu sana. Nice Toni, mantap sekali. Mantap everybody everyone. Geser dulu pada Van Dijk. Van Dijk melebar lagi pada Davis. Davis. Toni Kroos. Emre Can, Emre geser udah buruk kali ini. Harrison Burrows. Ethan McHugh ke tengah dia, Sergi Pacheco, Odegaard bantu sana, Odegaard. Kita lihat siapa bisa bantu Odegaard. Kita lihat Toni Kroos sudah masuk kah? Oh, bagus sekali Toni Kroos di sana. La, sayang sekali. Toni Kroos sudah masuk dan umpan dari Odegaard benar-benar berkelas. Shooting ini cukup baik tapi kipernya masih juga baik dari Aston Villa, guys ya. Enggak apa-apa, coba lagi yuk. Ethan McHugh ke tengah, ada Emre Can kali. Emre Can coba ambil bola. Odegaard gagal. Sayang sekali, Bung. Oke, Toni Kroos. Ethan. Toni lagi. Masih Toni. Masih mencari teman-temannya Toni. Tidak adakah? Baik dulu aja. Van Dijk, Koulibaly. Mereka juga mainnya cukup defense sih. Cukup rapat pahala mereka, coy. Pacheco. Nice, Sergi Pacheco. Tapi itu diblok ya. Sayang sekali. Bentar ya, gue start dulu. Oke, I'll be back again, guys. Tadi ada telepon masuk. Sorry ya. Lagi nge-record ya. Tapi nanti gue cut aja deh. Atau biar gue biarin. Alright. Masih belum brotherku, Alex Scott. Koulibaly. Martin Odegaard. Geser lagi, boy. Sabar. Oke, lihat Davis. Lihat Davis. Davis bantu yuk. Davis masuk yuk. Davis masuk yuk. Oke, Dev. Aduh, Davis telat sih. Tengah, Odegaard tiba duel. Masih belum, Emre Can. Ethan, masih Ethan. Mana temanku? Oke, Emre, balik dulu. Buru bantu di sana. Oke, buru kali ini. Buru, aku ke tengah. Ada Pacheco, menyambut tapi masih belum berhasil. Ethan duel lagi. Masih dapat Ethan. Kasih kepada Toni Kroos. Toni Kroos dari peluang shooting. Toni Kroos! Oh, wow. Sayang sekali, Bung. Dua tendangan dari Toni Kroos masih bisa ditepis oleh kiper dari Aston Villa. Oh, wow. Percobaan cukup baik. Oke, tengah ada Van Dijk mungkin. Aduh. Masih belum, cuy. Masih belum. Masih ada Scott kali ini. Scott geser ke Ethan lagi. Ethan, ke tengah lagi dia. Ada Odegaard. Dapat kali ini tapi bolanya melambung, cuy. Karena tengahnya itu rapat banget, cuy. Kita nggak bisa main di tengah ini. Akhirnya cukup efektif ya. Tapi kita punya beberapa peluang dari crossing-crossing gitu loh. Tengah itu rapat banget. Gue juga nggak bisa memasangkan ke tengah juga itu. Oke, Koulibaly. Bagus, Emre Can. Tapi sesekali kalau gue counter attack bisa gitu ya. Tapi kalau udah rapat kayak itu udah nggak bisa lagi sih. Oke, nah seperti ini masih bisa nih main di tengah nih. Oke, geser. Nice. Minx juga tepat banget loh. Gue kill sih defense-nya. Oke, Ings. Tapi ini lagi Inggris ya. Ini Inggris tuh emang seperti ini, cuy. Oke, Ilik. Ting langsung. Nice, Simon. Mantap. Yuk, Koulibaly bantu. Oke. Nice. Koulibaly. Nggak bisa. Tahan dulu lagi. Tuh, mereka tuh nggak mau juga nggak pressing ya. Mereka juga menunggu kita sih. Oke, Odegaard cukup baik dia. Toni Kroos. Pacheco masuk yuk. Oke, lihat. Tuh gak bisa, cuy. True ball lagi mungkin. Nice. Davis. Davis. Crossing Davis ke tengah. Tapi lagi-lagi masih belum berhasil. Stir gila juga ya, stir ya. Oke, gagal Van Dijk. Nakamba. Nggak S-ball itu wasit. Oke, Nakamba. Hati-hati. Fokus. Oke, dan itu dia. Gila, segi fokusnya nggak ingat waktu lagi, coy. Sumpah, gokil parah sih. Ayo. Liverpool lagi menang 1-0 ya. Yaudah, biarin dulu lah. Toni Kroos juga mulai-mulai nyetel juga nih. Tenang, Barton tetap jadi pilihan utama gua ya. Ayo, Toni. Nice. Oke, come on, Scott. Oke. Santai dulu yuk, main dulu tengah. Oke, true. Kok astaga naga. Gua mau ke Sergi Pacheco itu, Pak. Gua emang arahin dikit ke kanan gitu, sebenarnya biar gua bisa ambil celah kosongnya di antara dua main itu.
Dapat bagus, Van Dijk, nice. Ayo bro, bawa dulu yuk. Lewat ini. Oke, nice. Selari bro, nice. Crossing tuh. Let's go, Pacecu. Masih belum. Oke, Odegaard, cengang sih, Odegaard. Masih belum, astaga naga. Oh, naga. Gila, coy. Gokil parah sih. Tendangan demi tendangan. Van Dijk kali ini ada di sana. Coba apakah Van Dijk? Bukan Van Dijk, malah Koulibaly di sana. Ada Odegaard, tapi masih belum. Masih belum, masih belum, teman-teman pemirsa. Oke, Emre Can again. Emre. Gak bisa, Emre, tahan dulu yuk. Masih terlalu sepi di tengah. Oke. Odegaard. Kita lihat. Oke, Pacecu. Ada ruang syuting mungkin. Masih belum, masih belum. Oke, dapat lagi. Odegaard. Through ball. Oh, masih dapat. Nice, nice. Sabar, santai, bro. Gila, dapat banget. Sumpah, gokil sih. Aston Villa gokil banget sih. Rapet sekali deh, coy. Gue mau coba crossing. Udah gak bisa lagi. Oke, buru. Sabar. Main dulu yuk. Tarik dulu aja. Tetap santai. Tetap sabar pastinya. Jangan terlalu terburu-buru. Bakal kehilangan bola aja kita. Crossing tengah. Oh, oke. Apa itu? Nice ball ya. Oke, mungkin Barta bisa masuk ganti Toni Kroos ya. Danny Ings juga tarik keluar. Diganti petanya. Oke, terus thank you. Oke, Scott. Angkat bola, Scott. Come on. Bagus sekali. Martin. Odegaard. Oh my God. Martin Odegaard. Akhirnya bisa membongkar pertahanan dari Aston Villa. Nice. Let's go, boy. Let's go, everybody, everyone. Mantap sekali, boy. Cukup tenang dan melepaskan diri dan bam. 1-0. Rolly. Mantap. Yuk. Kita fokus, Martin. Sudah 4 gol dicetak sama Martin. Jadi kalau kalian bilang pembelian Martin gagal, kayaknya enggak lah ya. Kayaknya cukup sukses sih sejauh ini. Gue cukup senang sih. Permainan dia bagus banget. Scott juga enggak kalah bagus main di kanan. Enggak ada masalah buat Scott main di kanan, guys. Oke. Okay. Kita tanya. Oke, okay, Van Dijk bagus. Come on, Alex Scott. Alex, masih Alex yuk. Terus Alex. Ayo, Pacecu tengah aja dong. Atau Ethan mungkin bisa bantu terus Ethan. Aduh, enggak bisa. Oke. Okay. Ah, salah. Oke. Okay. Bukan situ maksud gue tadi, coy. Oke, okay, nice. Barton. Nice. Sikat. Mantap. Ethan McHugh. Let's go, boy. Ethan McHugh. Let's go, man. Let's go. Let's do this again. Ini dia anak muda akademi. Jebolan akademi kita maksudnya masih berusia sekitar 20 atau 21 tahun dan sudah mulai menjelma menjadi salah satu kekuatan kita di depan pastinya dan bam lagi Ethan luar biasa mantap. Oke, 2-0 untuk Crowley, mantap sekali tuh, luar biasa sih. Saatnya kita ganti main kali ya. Berapa sih ini? 73, boleh deh. Matthew gue coba deh. Gak apa-apa ya, gue kasih debut ya, 15 menit untuk Matthew, yuk let's go. Oke, okay, Ethan, respect buat Ethan ya. Dan buat Matthew ini kesempatan untukmu untuk membuktikan diri pastinya. Dan dia mirip banget Barton ya, siapapun itu. Ayo, kita fokus men. Nakamba. Ramsey tengah. Ayo balik-balik, nice. Ya ampun, dihajar dong. Oke, okay. Gila loh, langsung dihajar seperti itu, coy. Oke, okay. Come on Davis. True ball. Bagus sekali true ballnya pada seri Pacecu. Come on Scott tengah yuk. Oke, okay, Scott bantu dikit. Kejauhan boy. Buatnya mau ke Scott tuh boy. Malah ke Odegaard ya. Aduh, kekuatan powernya ya. Kita dapat Barton, nope. Petanya dari 41.
Skor masih 2-0. Thuram angkat bola dia. Mana Buru? Alright, Gilbert digocek. Tenang, Thuram ada kali balik maksudnya. Tetap. Nice. Good, good, good. Come on, let's go, boy. Oke, kasih dulu Emery, nice. Oke, Matthew, come on. Let's go Matthew. Buka ruang please. Protop Matthew. Come on, bagus sekali Alex Scott. Dapat Scott. Scott. Ah, come on. Waduh. Oke, Odoi kecil langsung. Oh. Oke, Pak Odoi boleh masuk lah. Gila itu kalau gol gokil parah sih. Dominic Raven. Oke, Scott keluar ya. Kita tarik dulu ganti Odoi. Astaga. Oke, dapat Doi. Gagal tadi Stones. Ini John Stones ya, baru masuk dia. Oke. Ilik. Masih Ilik. Mau kemana dia? Ayo, ayo. Nice, mantap. Oke, Barton. Oke, masih dapat. Ya elah. Oke, nice. Oh, eh, bagus sekali. Let's go, Emre. Sikat. 3-0. Nice. Gila sih, Emre di Universe Crawl ini benar-benar gila parah sih. Gokil, gokil. Pemain tengah yang luar biasa sekali sih. Gua tidak bisa hidup tanpa dia sih. Buset, tidak bisa hidup tanpa dia. Oh my God. Ya, begitulah. Memang pemain yang luar biasa sih. Dia kalau ada di tengah itu gue kayak merasa nyaman aja mainnya, guys. Emre. Dan langsung game over udah. 3-0. Menang di markas Aston Villa. Luar biasa ini. Oke, okay, jadi full time. Dan kita berhasil memetik kemenangan dengan skor yang sangat meyakinkan, 3-0. Dan semua gol dicetak di babak kedua. Mantap sekali. Oke, okay, nice. Luar biasa, Crawley. Itu dong. Itu baru anak-anak papa ya. Anak papa Daniel, guys. Oke, tapi jangan senang dulu. Kalau kompetisi masih sangat panjang sekali. Ini baru menit keberapa juga, coba. Masih sangat panjang, masih bulan September juga. Jadi ya, masih sangat-sangat panjang. Nah, setelah ini kayaknya kita akan bermain di UCL nih kayaknya. Oke, okay, Matthew debut. I believe in our young player. Dia punya potensial yang sangat bagus. Jadi gue coba manfaatkan itu ya. Tapi memang oke sih, lumayan. Maksudnya cara dia dribbling bola itu enak banget. Beda aja gitu loh. Thank you for your time. Thank you. Thank you very much. Oke, Mark Matthew. Sudah kan? Sudah kan dreamingnya kan? Nah, gitu dong. Terus berlatih ya. Berlatih dengan keras tentunya. Dan semoga nanti itu benar, kita akan menghadapi klub Brugge. Ada De Catalaere, timnya De Catalaere, guys. Oke, jadi next episode kita akan bermain di Liga Champions menghadapi klub Brugge ya. Oke, sudah usah peduliin lagi. Oke, menghadapi klub Brugge dan juga Chelsea kalau nggak salah tadi. Ya, benar sekali. Kita sudah mulai masuk ke bulan Oktober ya, dan ada pertandingan yang sangat. Ya, ada Liverpool dengan Galatasaray lagi, kemudian City juga menanti lagi kita, dan kita menghadapi Swansea. Nah, ini maksud gue, coy. Ini salah satu, bukannya kita menganggap remeh ya, ini babak 16 besar loh. Kemungkinan kita menang itu cukup terbuka lebar menghadapi Swansea. Nah, kalau kita bisa menang ya, tim yang tersisa yang kuat palingan ada MU, Arsenal, Liverpool, ya cuma 3 itu sih yang mungkin bisa dibilang sangat kuat ya. Yang lain kuat tapi tidak sekuat mereka gitu maksudnya. Tapi well, sudah gitu aja teman-teman ya untuk episode hari ini. Kita udah bermain luar biasa sekali pastinya, dan untuk di liga kayaknya kita masih berada di 3 besar sih harusnya. Cek aja dulu lah ya buat meyakinkan. Oke. Peringkat kedua ternyata kita. Di bawah Liverpool, mereka belum terkalahkan, belum imbang juga. Dan di bawah kita ada City, Arsenal sama poinnya. Berarti ya enggak itu juga sih, Arsenal, Crawley, City sama poinnya, Pak. Buset, buset. Cuman ya udahlah, guys ya. Alright, jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap and
Nice. Bye-bye.